Pemirsa, kehidupan ibu kota yang keras dan penuh tantangan harus dijalani warga di bawah kolong jembatan Pluit Jakarta Utara. Anak-anak pun merasakan dampaknya sehingga tidak bisa sekolah layaknya anak-anak umumnya. Tinggal dan hidup di bawah kolong jembatan mungkin tidak pernah terbayangkan oleh warga RT 07 RW 016 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini. Namun kondisi ini harus mereka jalani demi bertahan hidup di tengah kerasnya ibu kota. Terlebih dampak wabah corona juga mereka rasakan. Akibatnya, anak-anak pun harus belajar di sekolah yang didirikan oleh relawan. Oke, sekarang jumlahnya ada 80-an anak, dan rata-rata semua mereka ini adalah memang anak-anak tidak mampu. Makanya dari 2011 saya buka tempat ini, dan ini adalah gratis. Memang benar-benar kita tidak pungut biaya sama sekali. Kenapa? Karena memang kita punya niat hati supaya anak-anak di tempat ini mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisinya selama pandemi ini di wilayah kami ya seperti ini keadaannya, ada yang kerjanya, ada yang dirumahkan. Di tengah dampak corona yang dirasakan, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan bantuan makanan siap saji dan air mineral kepada warga di bawah jembatan Pluit ini. Makanan ini pun disantap bersama penuh keceriaan oleh anak-anak di dalam sekolah mereka. Jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM FNB yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli menjadi bentuk kepedulian MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia kepada pelaku UMKM dengan membeli makanan siap saji dari mereka. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi dan bersama membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim iNews melaporkan.